Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak bersama Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta Dinas PUPR menggelar konsolidasi untuk koordinasi percepatan penanganan bencana di Kalbar. Dalam konsolidasi ini, penanganan banjir dan kekeringan jadi seluruh pihak. Cuaca sekarang itu kan tidak menentu nih, sering banjir dan lain-lainnya. Kayaknya kita bersama-sama untuk berkoordinasi. Kenapa berkoordinasi? Untuk percepat dan penanganan. Ya, kalau kita sudah satu suara, suatu komando, apa yang akan kita lakukan, itu mudah penanganan terhadap semua aspek yang terjadi bencana banjir maupun kekeringan. Lewat konsolidasi ini, pencegahan dan antisipasi terjadinya banjir serta kekeringan bisa ditangani lebih cepat. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.